Oke, kembali lagi dengan saya di channel CCTV Tasik Selatan JW. Jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan sebuah truk fuso yang terperosok di pelabuhan. Tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, oke? Diperlihatkan sebuah truk fuso yang sedang keluar dari kapal. Yang mana pada saat itu kapal tidak stabil dan agak bergoyang. Kemudian kondisi jalan yang terbuat dari kayu sangat tidak memungkinkan untuk dilewati truk fuso yang bermuatan berat. Tidak lama kemudian perlahan truk melaju dan terperosok. Warga pun histeris dan segera mengevakuasi truk tersebut. Semoga tidak ada korban jiwa dan diberikan keselamatan dan kesehatan buat driver. Saya dari tim pengangguran banyak uang tanpa bekerja mengucapkan terima kasih.